Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Agama yang benar. Kalau paling benar berarti ada yang benar juga yang lain. Jadi agama yang benar Islam. Yang lain ya, sudah kadaluarsa agama samawi yang lain. Agama Yahudi, agama Nasrani itu sudah kadaluarsa untuk diamalkan. Andai kata nanti ya, Nabi Isa alaihissalam turun ke permukaan bumi ini, beliau itu nanti ikut kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi agama-agama yang bukan samawi. Nah, oleh karenanya beruntunglah kita beragama Islam. Jadi yang masuk surga nanti siapa? Hanya agama Islam. Atau yang dulu Yahudi, yang dulu Nasrani, yang dulu gitu ya. Sekarang kan banyak orang yang lagi ngomong agama sama Islam. Sampai-sampai ada orang ditanya, orang ya, yang masuk Islam, apakah yang masuk Islam hanya bukan itu, apakah orang non muslim, menyebutnya gak enak ya, masuk neraka? Wallahu a'lam bishawab. Harus tegas. Kalau dikatakan inna dina illallah il Islam, sesungguhnya ya, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Yang lain tidak diterima.
Jadi yang masuk surga yang mana? Hanya agama Islam. Yang lain neraka. Sekarang banyak orang mengatakan sekarang agama sama. Ini bahaya, liberal ya. Saya perlu mengetengahkan tentang ini biar kuat kita punya akidah. Karena sekarang kan informasi udah mudah kita dapat. Nah, kita insya Allah Pak, ya, kita insya Allah kuat Islam kita. Yang kita enggak tahu adalah anak cucu kita, keturunan kita nanti. Nah, bagaimana cara kita untuk membekali diri anak kita biar kokoh dia punya iman? Kita suruh ngaji Pak. Enggak ada bekal yang lain, enggak ada ngaji. Duduk di majlis ilmu. Enggak ada. Insya Allah Pak, duduk di majlis ilmu, duduk sama guru, insya Allah kuat. Tapi kalau enggak ngaji, enggak duduk di majlis ilmu sama guru, lemah sekali. Lemah sekali. Jadi pokoknya duduk majlis ilmu. Duduk sama guru, punya guru. Tapi jangan sembarangan guru Pak ya. Ada ini, baru-baru ini ada orang ya, berguru kepada bukan ya, yang benar. Keluarganya enggak tahu, udah lama ternyata dia ngaji kepada yang kagak benar. Sama siapa tuh tetangga kita nih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kuat banget. Nih, akibat apa? Akibat kira kurang kontrol anak kita. Makanya kita kontrol anak kita Pak. Dari mulai umurnya 7 tahun wajib kita mengarahkan dia untuk ngaji. Umurnya 7 tahun lah, udah kita mulai wajib mengarahkan dia. Kita cariin gurunya siapa yang benar, yang lurus. Jangan sampai udah gede-gede dia ngaji, bagus lah ngaji, gak taunya waduh. Astagfirullahaladzim. Jadi pelajaran buat kita. Wa tamyiz dan tamyiz. Syaratnya lagi tamyiz. Tamyiz itu dapat membedakan. Umur biasa tamyiz itu adalah 7 tahun. Umur biasa tamyiz itu 7 tahun. Yang dapat dibedakan pembedaannya itu diantaranya dia bisa makan sendiri, cebok sendiri. Biasanya begitu tamyiz. Kalau dia belum tamyiz walaupun sudah umur 7 tahun, maka belum tamyiz. Kan ada orang yang begitu, itu biasanya kalau begitu di luar kebiasaan. Dia di luar kebiasaan. Yang biasa 7 tahun. Jadi ada yang di luar kebiasaan cakep, itu sebelum 7 tahun udah tamyiz. Ada di luar kebiasaan kurang cakep, lebih 7 tahun. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya cerdas dan soleh. Amin. Sehat. Amin ya Allah. Karena anak itu Pak, kebanggaan kita. Pelipur lara sejantung hati anak kita. Bahkan anak itu
bisa memukul musuh kita. Anak kita bisa memukul musuh kita yang gedek sama kita maksudnya. Dengan cara apa? Anak kita berhasil. Itu cukup memukul yang gedek sama kita. Enggak usah kita benci dia, enggak usah kita katain dia, enggak usah balas jahatnya dia, enggak usah. Bagusin anak kita, cukup memborbardir hatinya. Aduh, anaknya cakep banget lagi. Nah, jadi perhatikan anak kita. Perhatikan anak kita. Agamanya yang lebih khusus. Nah, kita jadi anak udah ngerti. Nah, jangan sampai kita dibilangin sama orang tua kita, kita udah jalan aja. Kita udah paham apa mau orang tua kita, langsung kerja. Nah, itu lebih hebat lagi tuh, lebih cepat jalannya. Ya, kayak kereta. Nggak pakai diajarin udah sampai. Tamyiz. Kemudian wa adamul mani'i, enggak ada yang mencegah min usulil ma'i ilal mansur, dari sampai air ke yang dibasuh. Di badan kita, di anggota tubuh yang wajib disucikan, umpama udu yang wajib, anggota udu mandi, anggota mandi, itu enggak boleh ada sesuatu yang dapat mencegah air. Contoh yang dapat mencegah air masuk ke dalam anggota tubuh kita, cat. Ini cat unik, Pak. Kita habis ngecat kelihatannya kalau udah rapi wudu baru kelihatan. Begitu ya. Udah rapi wudu. Ya kok, tadi kan udah lihat kagak ada perasaan di sini. Masya Allah. Itu setan aling-alingin. Itu kita jangan sampai ada gitu-gituannya. Kemudian juga kuku, ya, kuku ada bekas kita kotoran tanah, ya, ini mencegah masuknya. Kutek yang perempuan pakai kutek itu juga mencegah masuknya air. Ya. Jangan pakai kutek dah ibu-ibu, ya. Ibu-ibu jangan pakai kutek. Pakai pacar boleh. Pakai pacar boleh. Punya pacar nggak boleh. Kemudian wasayalanu, mengalir air. Jadi airnya mengalir. Ini perbedaan al-ghuslu ya wal mashu. Kalau ghuslu sayalan, mengalir air. Kalau mashu itu nggak mengalir. Jadi ketika kita basuh, anggota yang wajib dibasuh harus mengalir airnya. Umpama kita membasuh tangan. Jatuhkan air di sini. Airnya ngalir. Jadi jangan begini. Ini gak ngalir. Namanya meter kali itu. Sapu nih, namanya sapu. Jadi mesti ngalir. Itu, ya, ini juga di sini. Ya, mau pakai di kolam maupun di keran. Bagaimana kalau umpama kita urutnya ini airkan dari sini? Boleh saja. Cuma mukhalifus sunnah, bertentangan dengan sunat. Sah. Cuma bertentangan dengan sunat. Ya. Ini ada keterangannya di dalam kitab Tafsir Munir, ya. Syekh Nawawi Al-Albani. Jadi yang bagus di sini. Karena ya fagsilu ya. Ya. Wa aydikum ilal marafiq. Wa aydikum, tangan sampai marafiq ini. Jadi tangan baru sikut gitu. Kalau kita punya cincin, cincinnya dibuka. Kalau dia keras, ya cincinnya digoyangin. Nah, digoyangin.
cincinnya wajib digoyangin. Kalau enggak keras, enggak apa-apa enggak digoyangin. Umpama dia longgar itu ya. Yang demen pakai cincin. Sah? Boleh? Cuma tadi, tidak mengikuti sunnah. Kita semaksimal mungkin ikuti sunnah. Tanamkan di hati cita-cita mengikut kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya pun minal ibadah, sesuatu daripada ibadah. Tanamkan kita bisa mengikuti Nabi. Kalau kita enggak bisa ikuti Nabi, ikut guru. Karena guru lebih di bawah. Maksudnya ikut guru ketika kita enggak mampu ikut Nabi. Nabi ikuti sembahyang Nabi itu berat. Nabi bengkak. Apa pernah kita sembahyang kakinya bengkak? Enggak pernah. Pernah Pak? Enggak, kagak ada. Udah enggak ada aja lah. Ya, jadi orang kalau sembahyangnya banyak, tandanya itu di kaki. Pernah Pak sembahyang 100 rakaat pernah enggak? Oh, belum pernah. Boleh sekali-sekali 100 rakaat. Itu di kaki benar-benar terasa. Jadi benar itu hadis dalam Bukhari. Ya, sampai kaki Nabi bengkak-bengkak. Karena Nabi lama. Rabi Al-Baqarah lanjut lagi. Ali Imran. Rabi Ali Imran lanjut lagi. Nabi itu sembahyang. Tapi sembahyang sendiri kalau begitu, ya. Kalau rame-rame Nabi omelin kelamaan. Iya. Kabur. Bahkan Nabi pernah marah sama sahabat Nabi. Ya, sembahyangnya lama. Sudah baca ya di Bukhari itu. Sembahyangnya lama sama Nabi ditukar. Jangan lama-lama. Kamu membuat orang jadi kabur, jadi lari. Jadi sembahyangnya kalau jadi imam jangan lama-lama. Setuju kita semua ya. Iya, cepat. Tapi kalau main kawe gimana? Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Yang sedang-sedang aja. Ya, kemangatan cepat kasihan nenek-nenek. Ya, kok ya. Kemangatan lambat, ya kasihan anak muda. Jadi sedang-sedang aja. Ayakun al-ma'u mutahhiran, dan bahwa ada air itu mensucikan. Jadi airnya mesti suci. Bagaimana? Bi ayyasluba bi ayyuslaba ismu bi mukhalatati ta'irin yastaghnil ma'u anhu. Bi an dengan bahwa la yuslaba ismuhu, dengan bahwa tidak ditarik nama air bi mukhalatati ta'irin. Tohirin dengan sebab bercampur yang suci, yastaghnil ma'u anhu, yang terkaya oleh air darinya. Maksudnya yastaghnil ma'u anhu, yang tidak bisa berhindar air darinya. Jadi bahwa tidak tercabut nama, artinya tidak tercabut nama airnya itu, airnya enggak berubah. Airnya enggak berubah, dia tetap dengan nama air itu. Ya. Dengan sebab bercampur yang suci, yang tidak bisa air berhindar darinya. Contoh air yang sesuatu yang suci yang enggak bisa berhindar air darinya seperti apa? Seperti tanah. Air berubah lantaran tanah, enggak apa-apa. Itu air warnanya apa? Coklat. Enggak apa-apa. Ada kali warnanya coklat, boleh nggak kita udur situ? Boleh. Iya, coklat. Bahkan kali kalau kita gini bening ya. Warnanya coklat, boleh.
kebanjiran umpama, ya, kebanjiran laut bugar sumpah Allah bukan tidak mustahil satu saat sampai sini, ya, bukan tidak mustahil satu saat sampai sini, tapi mudah-mudahan enggak sampai. Amin ya Allah. Banyak takwa aja kita sama Allah. Tuhlab apa tuh? Apa namanya? Lumut itu ya. Nah, lumut. Dia warnanya hijau tuh air. Lantaran lumut. Enggak apa-apa. Dan lain sebagainya. Wa alla yataghayyara bin najisin wala taghayyuran yasiran, dan bahwa tidak berubah ia dengan najis sekalipun dengan perubahan yang sedikit. Jadi enggak boleh dia itu berubah dengan sebab najis sekalipun perubahan yang sedikit. Kalau airnya banyak. Jadi airnya banyak dia akan menjadi najis ketika kejatuhan najis dengan syarat berubah. Sekalipun berubahnya sedikit. Tapi kalau airnya sedikit, berubah enggak berubah, kena najis, air itu najis, muta najis. Wa in kana al-ma'u duna qulataini zida alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fun an. Wa in kana al-ma'u duna qulataini, dan jika ada air itu kurang dari dua kula zida, maka ditambahkan. Ya. Ditambahkan ala yulakiyahu najisun ghairu ma'fun anhu. Ditambahkan bahwa tidak bertemu kepadanya oleh najis yang tidak dimaaf darinya. Ya. Jadi kalau ada air yang air kurang, jika ada air kurang daripada dua kula. Jika airnya itu kurang daripada dua kula, maka ditambahkan. Airnya kurang dari dua kula. Umpama di ember, airnya kena najis. Ya. Banyak embernya umpama ada 10, kena najis. Ya. Baik berubah maupun gak berubah. Kita jadiin satu. Jadi air itu banyak. Melebihi daripada dua kula. Dua kula atau melebihi, dan dia tidak berubah, nah, maka air itu suci menyucikan. Alhamdulillah kita air banyak. Alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fun, bahwa tidak berjumpa kepadanya oleh najis yang tidak dimaaf darinya. Walastu'mila, dan tidak digunakan fi rafil hadasi, pada mengangkat hadas, au izalatin najisin, atau menghilangkan najis. Wa ma lam yajid ma'a, dan siapa saja yang tidak mendapati air, siapa yang tidak dapat air? Au kana ya, siapa yang enggak dapat air, au kana yadurru ma'u, atau mendarat kepadanya oleh air, artinya ada air tapi kalau dia kena air akan memadarkannya, jadi air menyusahkan dia. Au kana yadurru ma'u, atau air dapat membahayakan dia. Jadi kata dokter, jangan pakai air, nanti kalau kena air kamu akan begini 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 begitu. Itu ada air tapi tidak bisa. Apa yang harus dilakukan kalau demikian? Tayammama, maka dia tayamum, dia tayamum. Jadi tayamum itu digunakan ketika dalam keadaan sulit. Ada kalanya kita bertayamum enggak ada air. Mau enggak ada air? Enggak mau. Ada kalanya kita sakit, mau enggak sakit? Enggak mau. Jadi bertayamum itu kalau enggak
dia itu dalam posisi susah, dalam posisi susah. Ya. Tapi kita mesti ngerti tayamumnya. Satu saat nanti kita nggak tahu, Pak. Kita bisa bertayamum. Saya dulu ada satu kejadian yang saya nggak nyangka kalau itu terjadi. Saya lagi motong singkong, dibagi singkong manzen yang bagi dong. Saya ngeliat singkong cakep, enak bener nih, saya demen banget singkongnya. Singkongnya dari Blitar, jadi gede banget, cakep itu Blitar. Kayak paha itu. Potongannya sendiri. Ketika apa? Hah? Lagi dipotong, keterusan sampai sini. Allahu Akbar. Keterusan sampai sini. Mempan, ya mempannya belum jadi wali. Waktu itu ya, ini dalam banget, dalam lebar. Saya mau rapetin, masya Allah, enggak mungkin. Nah, susah banget, waduh, kelebaran. Nah, darahnya udah ngalir banyak sekali. Akhirnya mau ke mau bawa rumah sakit. Akhirnya ya mesti dijahit. Dijahit ya, karena panjang juga jahitannya sampai 6 jahitan. Jahitannya panjang juga. Masya Allah. Nah, dengan surat seperti ini akhirnya apa? Kita akhirnya wajib tayamum. Ya kita enggak sangka nih. Artinya apa? Kita mengkaji tayamum hukumnya wajib. Karena boleh jadi satu saat nanti kita akan bertayamum. Wajib ngaji tayamum hukumnya wajib. Fikih wajib. Kita enggak ngaji kita berdosa. Dan ketika kita bertayamum ternyata ribet juga. Ribet sekali. Insya Allah. Makanya kita bersyukurlah dikasih nikmat sehat walafiat. Wajib kita bersyukur sama Allah dikasih nikmat sehat walafiat. Jangan leluhur, jangan leluhur. Saya punya jamaah Ustaz Munadi itu. Di situ giliran masjidnya malam Senin. Dia kalau dikata sakit enggak mau banget lah. Sakit Ustaz, enggak sehat. Badannya masya Allah. Dia temannya Kiai Sarifuddin seangkatan. Kiai Sarifuddin guru kita Kiai Mahfudz seangkatan. Jadi umurnya segitu aja. Tapi badannya masih masya Allah. Jadi umurnya 68-an. Tapi badannya masih sehat. Kayak orang 40-an bisa. Masya Allah. Ya? Habis. Iya. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat sehat yang Allah berikan. Jangan kita ngeluh mulu, jangan. Syukurin kita alhamdulillah. Jadi au kana yadurul ma'u, atau ada air yang membahayakan dia. Nah, jadi dia kalau kena air kata dokter nanti akan berakibat fatal kepada anggota tubuhnya, maka wajib tayamum. Tayamum maka dia bertayamum ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Jadi waktunya kapan bertayamum? Setelah masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu enggak boleh tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu dia adalah darurat, bersuci darurat.
ta'aratun daruratun. Ta'aratu daruratin, ta'ara darurat. Kalau dilakukan sebelum waktu, itu namanya bukan darurat. Jadi tayamum itu kalau udah masuk waktu baru tayamum. Wa zawalin najasati wa ma'rifatil kiblati, dan hilang najis, ya, najis hilang, enggak ada najis. Dan mengetahui kiblat. Nah, dari kita harus tahu mana kiblatnya, arahnya di mana, gitu. Khalisin tahurin, ya. Biturabin khalisin tahurin, dengan tanah yang bersih, yang suci. La'ukubarun, yang mempunyai debu. Mungkin kita bingung debu yang mana ini debu. Guru saya, Kiai Syarifuddin, di antara guru saya Kiai Syarifuddin, dan juga di antara guru saya, ya, Profesor Dr. Huzaimah Yanggoto Hido, belum lama almarhum. Itu saya sama beliau banyak ngaji, dua-duanya. Satu laki-laki, satu perempuan. Tapi perempuan hebat, jarang orang sekarang nih yang kayak begitu. Kata Profesor Dr. Huzaimah Yanggoto Hido, kata beliau, ya, di pesawat itu, kata dia, di pesawat, kata beliau itu, di pesawat itu ada debu. Buktinya ketika berhenti itu ada debunya. Saya ingat betul tuh beliau ngomong begitu. Kata Kiai Syarifuddin, di pesawat enggak ada debu. Ya. Nah, saya ambil tengah, ya. Di pesawat itu, ya, benar ada, dia ada debu. Di pesawat itu ada debu. Cuma debunya enggak bisa digunakan. Gitu. Kenapa? Karena basah. Kenapa basah? Ada AC. Jadi debu yang di sini adalah debunya kering. Begitu. Debunya kering. Nah, itu Pak. Di pesawat ada perdebatan ulama kayak begitu. Kalau di pesawat ada berdebat, ada yang mengatakan ada debu, ada yang mengatakan enggak ada debu. Coba, kalau di rumah kita banyak debu apa enggak? Bukan banyak lagi. Jadi di pintu rumah kita tuh yang kagak pernah dibersihin, bahkan setahun sekali kadang kelupaan. Lebaran doang. Itu debunya banyak dikit tuh. Banyak banget. Berarti apa? Boleh pakai debu itu. Pakai aja langsung. Langsung aja. Saya berikan kisah tadi biar gampang nerima. Iya. Fil wajhi wal yadaini yurattibuhuma, di wajah, di muka, di dua tangan, ia tertibkan keduanya. Mirdo, dia tertibkan keduanya, artinya muka dulu baru tangan. Namanya tertib. Enggak boleh tangan dulu baru muka, enggak boleh. Muka dulu baru tangan. Midar rebata ini dengan dua pukulan, maksudnya dua ambilan. Satu. Ngambil gitu. Dua kali, enggak boleh tiga kali, enggak boleh dua kali. Biniyati istibahati fardhi salati, dengan niat membolehkan fardhu salat. Jadi nawaitu tayamuma listibahati salatil mafrudati, gitu. Aku niat tayamum karena untuk membolehkan sholat yang diwajibkan. Ma'a nakli, serta memindahkan. Memindahkan, ya, dari sesuatu tempat sampai ke muka.
Jadi enggak boleh begini, Pak. Enggak boleh. Ya harus pindahin. Jadi umpama nih, ada angin berputar membawa debu. Angin berputar membawa debu. Pasang aja muka kita. Iya. Enggak boleh begitu. Mesti kalau begini pakai. Nah, boleh. Namanya ada pindah. Nih. Wa masyi awalil wajih dan menyapu awal muka. Nah, jadi mesti di awal muka. Di awal muka, ya, awal muka. Kita dari sini dah dari atas. Caranya, Pak. Praktek. Ayo sama-sama kita lihat. Kita ambil dulu debunya atau di mana gitu ya. Sini dah. Cukup begitu, enggak mesti digitu-gitu, enggak apa-apa. Dia enggak seperti air dia. Gitu. Kemudian tangan. Kalau tangan cincinnya dibuka, cincinnya wajib dibuka. Ya, kalau waktu wudu dia wajib digoyangkan kalau keras. Kalau waktu tayamum dia wajib dibuka. Ya. Buka tak? Begini caranya, Pak. Ini di bawah. Ya, ini di bawah. Boleh pegang tangannya, Pak. Iya. Iya, siapa tahu kayak tadi saya buka apa namanya? Potong singkong kena tangan itu. Bukan potong kebo, potong singkong. Caranya begini, Pak. Nih, begini, lihat. Nih, jangan lebih dari ini nih. Di bawah ini, di bawah ini. Di bawah ini. Nah, jadi enggak boleh begini, jangan begini. Di bawah ini. Biar apa? Biar kena di bawah ini. Gini terus ya. Ini yang ini jangan dipakai jempol, jangan dipakai. Ntar belakangan. Jempol buat jempol. Tarik kemari. Sampai sini. Nah. Tahan kanan dulu, Bang Haji. Tahan kanan dulu. Tahan kanan dulu, ini dulu nih. Yang ini dulu nih, ini. Tahan kanan. Kanan. Kanan, ya. Gini. Ini dulu guru Kiai Syafi Hazami beliau praktekkan begini. Dan juga ada dalam kitab ya, banyak banyak sekali di kitab-kitab kita dijelaskan. Tarik kemari, ya. Nah, udah sampai sini tekan di sini. Ini diajarkan di dalam kitab banyak sekali ya, di antaranya Nihayatul Zain dijelasin. Sampai ini di sini. Ini jangan lebih, Pak. Ini jangan lebih di sini. Tarik ke sini, udah sampai sini tekan di sini. Sampai sini tekan. Tekan di sini. Jangan enggak ditekan. Kalau enggak ditekan nanti enggak rata. Tekan sini. Sampai sini, putar kemari. Putar. Nah, ini tadi jempol belum. Ini kan jempol belum dipakai kemari. Nah, udah selesai. Ah, ini. Lagi di sini, taruh langsung di sini, ya, di bawah, ini di bawah, di bawah, ya, jempol jangan dipakai, ntar belakangan, terus sampai sini tekan lagi di sini, ini ya tekan nih, tekan di sini, jalankan terus, sini putar, nah ini jempol belum tadi, nah sampai sini baru gini, nah, udah rapi begitu. Itu tangan tuh, gitu. Kalau putus, ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Usahakan nyambung aja, nyambung. Tidak ada di situ aturan nyambung kan. Cuma tadi caranya kayak gitu tadi tuh, nah, biar rata. Kadang kita nggak ngeh di situ tuh. Ya, ninya nggak ngeh di sini, ninya di sini nggak ngeh. Iya, yang bagusnya jangan putus terus saja.
Wallahu a'lam bishawab. Paslon wa man intaqada uduhu.